Unknown Origins ni dia filem daripada Spanyol. Dia bukanlah menggunakan bahasa Inggeris. Jadi bila kita tengok movie tu dia bahasa Spanyol kan. Tapi okey je. Unknown Origins ni genre dia ialah macam investigation tapi ada selit dengan heroic ataupun hero yang ada superpower tu. Komik-komik tu. Jadi dia selit macam itu. Dan ceritanya fun. Tapi sebab dia crime investigation kan, dia mesti ada misteri-misteri. Cuma dia bukan yang dark, yang gore, yang macam menakutkan. Tapi macam Unknown Origin ni dia relax, subtle tapi best. Pelakonnya Spanyol, anda tak kenal. Serius anda tak kenal tapi power gila pelakon. Jalan cerita dia kelakar, jalan cerita dia simple je. Mengisahkan tentang seorang detektif ataupun pegawai penyiasat yang baru je berpindah, anda tak ingat nama dia. Kemudian berlakulah pembunuhan-pembunuhan yang berkait antara satu sama lain. Dan pembunuhan-pembunuhan ni ada kaitan dengan watak-watak hero dalam komik. Contohnya yang terlibat The Hulk, kita ada Iron Man. Jadi dia bukanlah ada Iron Man exactly dalam ni, tapi dia ada kaitan dengan komik-komik superhero ni semua. Jadi clue-clue ataupun plot tu dibina melalui cerita-cerita hero ni. Kalau anda orang yang sukakan komik, orang yang sukakan cerita superhero, jadi ini mungkin movie yang anda akan sukalah. Sebab kita macam macam dah tahu tapi macam salah macam itu. Pembunuhan ataupun penyiasatan tu berlaku dalam keadaan clue-nya tu dalam bentuk heroik, dalam bentuk cerita-cerita hero komik. Jadi fun, kelakar tapi berisi, fruitful kan. Lakonan diorang dalam cerita ni mantap. Dia ada watak yang serius, ada juga watak yang fun. Misalnya macam bos kepada detektif tu dia fun. Dia macam perempuan, bos perempuan yang subtle, yang suka komik. Jadi dia tak buat kita rasa macam sangat serius lah dengan movie ni. Dan Aina suka sebenarnya dalam cerita ni mentor untuk setiap plot tu dia datang dalam bentuk yang kita tak sangka lah. Mentor dia tu, Aina tak boleh cerita tapi korang kena tengok lah kan mentor dia apa dan siapa, macam mana dirungkai dari satu pembunuhan ke satu pembunuhan. Aina suka. Dan kalau korang nak tengok cerita ni, sekarang ada ditayangkan dekat Netflix. Aina dah bentang yang best, yang tak best mungkin dekat ending tu korang akan rasa macam macam tu. Korang akan rasa macam kenapa macam ini, kenapa bukan macam itu. Mungkin akan adalah persoalan-persoalan yang macam itu. Filem ni baru rilis tahun 2020. Aina akan rate dia daripada 10, Aina rate 7 lah. Kan 7 untuk satu movie yang berasaskan crime investigation dan ada heroic comics apa semua ni. So bolehlah tengok, sesuai untuk budak-budak pun okey. Tak adalah gore sangat cerita dia sebenarnya. Lepas tu kalau dewasa yang suka komik, jemput tengok. Yang suka crime dengan investigation genre pun boleh tengok juga cerita ni. Unknown Origins.